Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo hadiri acara peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah. Acara Maulid Nabi kali ini mengambil tema Semangat Silaturahmi, Semangat Ukhuwah Islamiyah. Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua MUI Tobasa, Kepala KUA Kecamatan Porsea, Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, tokoh masyarakat, Kasat Narkoba Polres Tobasa AKP Budi Ginting, Kasat Sabara Polres Tobasa AKP Mukson, Ibda Rudianto Sinaga Kasium Polsek Lumban Julu, dan para personil Polres dan Polsek jajaran Polres Tobasa. Hari Maulid Nabi yang ke-1440 Hijriah ini, tentunya ini adalah suatu tonggak, suatu momen di mana ini adalah kesempatan kita, umat muslim khususnya di wilayah Tobasa dan Porsea ini, saling mengikatkan, saling menjaga, menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Dari Sumatera Utara, Polres Tobasa, Tribrata TV, Salam Tribrata.